First, seperti yang saya sebut dalam perintah ulang tadi, kita amat-amat berterima kasih kepada kerajaan, terutamanya pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Next year round, we are getting a better allocation of budget berbanding dengan tahun ini untuk kita dalam konteks perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. So, aset-aset ataupun keupayaan yang kita bangunkan tu, senarai tu kita memang dah ada dalam kita punya mengibatpandukan kepada Army 4 Next G tu. So, kita tidak akan membeli secara sembrono, melainkan kita membuat pilihan mengikut keupayaan yang ingin kita bangunkan selaras dengan blueprint yang kita ada. Ini juga terpaksa at some point kita akan buat sedikit olahan atau modifikasi. Because now we are into Angkatan Masa Harapan. So, walaupun perbelanjaan itu akan dibuat secara seimbang bagi penumpuan kepada pembangunan sumber manusia dengan pilihan kelengkapan dan juga membangunkan doktrin dan kaedah perundangan yang kita akan gunakan.